Halo, selamat datang kembali di Weekly ID. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Pada konten kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang menarik nih, yaitu mengenai Root Boys, Imura Group, dan juga Mafia Chanson. Karena ternyata masih ada beberapa orang yang salah paham dengan apa yang terjadi pada alur cerita di High and Low. Dan tentunya juga membahas hal yang menarik lainnya. Yuk, simak bareng-bareng, tapi sebelum itu putar dulu intronya. Oke, hal pertama yang akan saya bahas di sini adalah hubungan Root Boys dengan Iemura Group. Seperti yang kalian tahu, Root Boys punya kekayaan alam yang terbilang tinggi di wilayah Sword berkat bebatuan yang mereka gali. Tapi, tahukah kalian kalau ternyata batu tersebut sebenarnya bukanlah batu yang berharga layaknya emas, perak, dan sejenisnya? Yap, dan hal ini terungkap di High and Low The Movie 3 Final Mission. Dimana ternyata batu tersebut adalah bekas zat dari obat Kuryu Group yang gagal di masa lalu. Kalau kalian lupa, silahkan tonton ulang pada scene ini. Nah, sekarang timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama, kenapa Root Boys malah menjual batu tersebut? Jawabannya adalah karena Root Boys dan semua penduduk Sword kecuali Saigo si polisi, itu awalnya mereka nggak tahu cuy. Jadi ya, Root Boys terus-terusan aja tuh menggali batu tersebut dan menjualnya untuk mendapatkan uang, dan bisa memenuhi kebutuhan di Mumegae. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa batu tersebut laku? Iya, karena batu tersebut merupakan bukti kuat kejahatan Kuryu Group di masa lalu, ya pasti laku dong. Dan setahu saya ya, sepertinya batu tersebut tidak dijual di toko emas atau lainnya, melainkan dijual ke orang-orang tertentu. Seperti orang ini contohnya, karena kalau di toko emas ya pasti nggak laku cuy. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kenapa Kuryu Group tidak mengambil batu tersebut sendiri? Iya, ini adalah sebuah pertanyaan yang mungkin saja kalian pertanyakan sejak awal. Bang, Kuryu Group kan kuat dan punya banyak pasukan, kenapa nggak ambil sendiri? Jawabannya ya, nggak semudah itu, Jeffrey. Beberapa orang yang nyoba masuk ke Mumegae itu langsung diserbu sama Root Boys. Sion yang ketahuan bikin obat itu juga akhirnya dikeluarkan dari Root Boys. Intinya, Mumegae itu ketat banget karena adanya Root Boys, Smoky, dan kawan-kawan. Jadi, akan sangat menyusahkan kalau harus ke sana dengan membawa banyak pasukan sekaligus. Kan mending masyarakat Mumegae itu dibodohi dengan adanya batu yang bisa dijual mahal daripada harus mengerahkan banyak pasukan. Iya nggak? Kalau kalian masih ragu, sebenarnya banyak sekali spoiler atau clue yang sudah diperlihatkan sedari awal. Salah satunya ada di akhir High and Low Season 2 Episode ke-9, di mana Kohaku memberikan sebuah batu di depan pemimpin Iemura Group. Dan bisa kalian lihat sendiri muka panik dari pemimpin Iemura Group. Ini menjadi salah satu bukti kuat kalau batu tersebut adalah barang yang sangat berharga bagi Iemura Group dan juga Kuryu Group. Bukti yang kedua masih di episode dan season yang sama, yaitu di season kedua episode 9, di mana Pi mengatakan kalau ada alasan lain Iemura membangun pabrik Red Ram di Mumegae, yaitu untuk menambang batu tersebut. Jadi, berdasarkan hal yang sudah saya sampaikan tadi, itu artinya batu tersebut memang sangatlah berharga bagi Kuryu Group. Dan tanpa sepengetahuan Root Boys, ternyata mereka dimanfaatkan oleh Kuryu Group. Nah, kemudian apakah Mafia Chanson itu akan kembali ke Sword? Sepertinya enggak deh cuy. Setelah kekalahan Lee, yang bisa dibilang merupakan anak dari pemilik Mafia Chanson, sepertinya kepercayaan ayahnya Lee itu menjadi turun gitu. Jadi, sepertinya Mafia Chanson tidak akan mendekati Sword untuk movie selanjutnya, kalau ada. Nah, bagi kalian yang nanya apakah Balji berasal dari Chanson, jawabannya adalah tidak. Menurut saya pribadi, antara Chanson dan Balji adalah dua individu yang berbeda. Kemudian, hal lain yang ingin saya bahas adalah penyerangan di Oyakoko. Sampai sekarang, saya kadang itu masih menemukan beberapa orang yang beranggapan kalau Oyakoko itu diserang terus-terusan oleh Kuryu Group. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Oke, kita mulai dari penyerangan yang pertama ya, yaitu pada High and Low Season kedua, episode ke-10. Dimana ketika Murayama datang ke Oyakoko bersama dengan rekan-rekannya, dia melihat Todoroki yang ambruk di depan mobil, dan ternyata tidak hanya Todoroki saja, tapi juga hampir seluruh siswa Oyakoko kena getahnya. Dan pelaku dari penyerangan tersebut adalah Iemura Group, alias ya masih masuk ranah Kuryu Group lah ya. Kemudian penyerangan yang kedua itu ada di awal High and Low The Movie yang pertama, dimana Ais dan kawan-kawan masuk ke Oyakoko dan mengalahkan banyak sekali orang di sana, termasuk Seki. Nah, dalang dari penyerangan tersebut adalah Kohaku dan Lee dari Mafia Chanson. Kemudian, penyerangan yang terakhir itu ada di High and Low The Movie Final Mission, di mana nyaris seluruh gedung di Oyakoko itu dibakar habis dan banyak juga yang disiksa. Dan dalang dari penyerangan ketiga ini adalah Kuryu Group.
Jadi sebenarnya dari ketiga penyerangan yang terjadi di Oyakoko, dua diantaranya memang dilakukan oleh Kuryu Group. Tapi yang satunya itu atas perintah Kohaku dan juga Lee. Oke, masih berhubungan dengan Oyakoko lagi. Bagi kalian yang penasaran atau mungkin bertanya-tanya, kenapa ketika penyerangan yang terjadi di Oyakoko itu kadang ada siswa penuh waktu, tapi kadang juga nggak ada. Sebenarnya ini juga udah saya bahas di beberapa video, tapi saya ulangi lagi untuk nambah durasi. maksudnya untuk memberikan detail yang lebih jelas. Nah, gitu. Oke, saya bahas satu persatu ya. Mari kita mulai dari penyerangan yang pertama. Bisa kalian lihat sendiri kalau mayoritas korbannya itu adalah siswa penuh waktu karena ada Todoroki, Suji, dan juga Shibaman. Nah, kenapa Murayama, Seki, dan kawan-kawan dan siswa penuh waktu itu tidak terkena penyerangan tersebut? Jawabannya adalah karena itu masih pagi, cuy. Dan yang seperti kalian tahu, pagi adalah jam untuk siswa penuh waktu seperti Todoroki, Suji, dan juga Shibaman. Sementara sore adalah jam untuk siswa paruh waktu seperti Murayama, Seki, Furuya, dan lainnya. Mari berlanjut ke penyerangan yang kedua, yaitu penyerangan Ice dan kawan-kawan ke Oyakoko. Dimana pada penyerangan kali ini, mayoritas yang terkena dampaknya adalah siswa paruh waktu, dan Seki adalah salah satu buktinya. Nah, kemana perginya siswa penuh waktu? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau siswa penuh waktu hanya masuk ke Oyakoko saat pagi sampai menjelang sore. Dan bagi kalian yang mengira Ice dan kawan-kawan itu datang ke Oyakoko di waktu pagi, coba perhatikan scene ini. Terlihat sebuah cahaya kuning yang bisa menjadi acuan kalau Ice itu menyerang Oyakoko di waktu sore hari. Jadi wajar kalau siswa penuh waktu tidak ada di sana. Kemudian penyerangan yang terakhir, di mana pada penyerangan kali ini banyak siswa paruh waktu yang terkena dampaknya, bahkan terjadi pembakaran di sekitar Oyakoko. Pada penyerangan kali ini sudah sangat-sangat jelas kalau tidak ada satupun siswa penuh waktu yang terkena dampaknya. Kenapa? Karena penyerangan tersebut dilakukan ketika sore menjelang malam. Jadi sudah bisa dipastikan kalau siswa penuh waktu tidak ada yang di sana karena sudah pulang. Oke, selanjutnya saya akan membahas sesuatu yang cukup menarik nih. Kalian udah nonton Hike and Load the Movie kan, yang Sword lawan Kohaku dan Mighty Warriors itu? Nah, sebenarnya ada detail menarik di sini. Kalau kalian perhatikan penyerangan setiap wilayah di Sword seperti Oyakoko, Daruma Ika, dan juga White Rascals, Daruma Ika adalah satu-satunya geng yang diserang secara penuh oleh Kohaku, Tsukumo, dan Mighty Warriors. Entah ini mereka emang cuma kumpul di markas Daruma Ika, atau emang Kohaku, Tsukumo, dan Mighty Warriors itu menyerang Daruma Ika secara bersama-sama. Kalau menurut kalian gimana nih? Dan ya, itulah penjelasan yang entah kesekian kalinya, karena kadang saya masih nemu pertanyaan yang serupa di kolom komentar. Apabila kalian ada hal menarik lain yang ingin dibahas, tolong sampaikan saja di kolom komentar ya. Terima kasih, bye-bye.